Jadi sebagai penutup Bismillahirrahmanirrahim Dia menjelaskan Banyak doa-doa dari Rasul Min jawami'il Jadi kata-katanya singkat Tapi menyangkup yang luar biasa Nah di sini dijelaskan Kalau seseorang berdoa Ingat sama yang lain Jadi jangan berdoa itu untuk diri sendiri Semakin banyak Semakin banyak rombongan yang dibawa adab pengikut itu semakin Allah senangi. Jadi kalau berdoa pertama untuk diri untuk keluarga, untuk orang tua. Bahkan ada seseorang berdoa tidak dimulai dari dirinya tapi dia mulai dari <tuh> teman-teman, anak-anak teman-teman, tetangganya, familinya, setelah itu baru dirinya. Pasti dia doakan orang tuanya terlebih dahulu. Setelah itu Ya, dia sebutkan nama-nama yang cukup banyak. Abu Darda seperti yang saya pernah jelaskan, setiap dia berdoa di malam hari tidak kurang dari 40 orang di luar keluarga yang dia sebutkan. Pertanyaannya, pernah nggak kita berdoa? Ya kalau orang tua, istri, anak-anak, pasti kita doakan. Tapi pernah kita sebutkan nggak saudara-saudara kita yang tidak seayah dan seibu? Bisa tetangga kita, biasa teman-teman kolega kita, teman-teman yang di masjid disebutkan satu persatu. Tidak usah lah 40. Kalau kita sebutkan 10 atau 15 sudah bagus. Bahkan ada seseorang sama sekali tidak pernah dalam hidupnya itu mendoakan yang lain. Padahal, padahal di situ untuk ijabat doa, a ini penting, ini sebagai penutup juga. Kalau kita mendoakan saudara kita ala ghaib, artinya saudara itu tidak ada di depan kita. Tapi kita doakan di situ ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengucapkan amin. Bayangkan kalau ada malaikat mengatakan amin, bayangan kita bagaimana doa tersebut. Insya Allah ya diterima oleh Allah yang mengaminkan malaikat. Jadi khusus malaikat diciptakan untuk itu aja. Nah, sehingga ada sebagian orang itu dan Alhamdulillah dikabulkan doanya. Dia doakan orang-orang tertentu di luar keluarganya, bahkan didahulukan karena dia menantikan Amin dari malaikat.